Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaika ya rasulullah wa rahmatullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah dudukkan kita dalam majelis cahaya hati. Insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, kali ini kita bersama Ustaz Ahmad Fikri Mubarak. Akan menasihati kita kemuliaan menuntut ilmu. Allahu Akbar, ini hamba-hamba Allah yang insya Allah dimuliakan ya Allah. Qari, Ustaz. Ustaz lagi. Pagi ini Ustaz juga nih Bang, ya. Karena sih nempelin Ustaz terus sih. Bang Salim, Bang Faisal Salim, Al-Hujurat ayat 13. Silahkan buka, kita simak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibi kulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من سلك به طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, guru mulia Syekh Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, murahkan daripada rezeki beliau, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di waktu yang mulia. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam syurga bersama nabi termulia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memerlukan yang namanya ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu tersebut merupakan cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la ya'ti ila al-'asi. Ilmu merupakan cahaya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Syarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang yang menuntut ilmu, beberapa derajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat-derajat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Abu Hurairah melihat kepada penduduk yang dimana penduduk tersebut ada di pasar. Melihat di pasar ramai, banyak. Kemudian beliau ke satu masjid. Di masjid itu sepi. Tidak terlalu banyak manusia. Beliau kembali ke pasar. Dan beliau umumkan kepada seluruh penduduk yang ada di pasar. Wahai para penduduk pasar. Barang siapa yang menginginkan daripada warisannya Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan daripada warisannya Rasulullah SAW. Maka pergilah ke masjid. Ini yang tadinya pasar ramai. Pasar banyak manusia, akhirnya sepi. Bahkan ada yang tutup toko mereka. Berangkat mereka ke masjid, ramai-ramai berbondong untuk mengharapkan warisannya daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke masjid, sepi, enggak ada apa-apa. Yang ada di sana orang mengaji, yang ada di sana hanya ada orang yang belajar fikih, yang di sana hanya ada orang yang belajar ilmu agama, yang di sana hanya ada orang yang berzikir kepada Allah, yang di sana hanya ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kembali orang yang ada di masjid tersebut menuju ke pasar. Waktu itu kebetulan Sayyidina Abu Hurairah sebagai pimpinan, sebagai gubernur saat itu, mengadu, wahai Abu Hurairah, tidak ada kami dapati warisan daripada warisan Nabi Muhammad di dalam masjid.
Lantas kata Abu Hurairah, apa yang kau lihat di dalam masjid? Di dalam masjid cuma ada orang yang mengaji. Di dalam masjid cuma ada orang yang belajar halal dan haram. Di dalam masjid cuma ada orang yang berzikir kepada Allah. Di dalam masjid cuma ada orang yang sembahyang. Di dalam masjid cuma ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Hurairah, itulah yang dimaksud warisan daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Allah tidak mewariskan daripada dinar. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan daripada dirham, tidak mewariskan daripada dinar. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wariskan adalah ilmu. Yang di mana ilmu tersebut, barang siapa menuntut ilmu, maka dia beruntung di dunia dan beruntung di negeri akhirat. Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan negeri akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu akhirat. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat, maka hendaklah dia tuntut ilmu dunia dan akhirat. Maka beruntung orang-orang yang menuntut ilmunya Allah. Maka sungguh beruntung orang yang dimana dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ulama. Dengan berilmulah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di yaumil qiyamah adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabla ubadin wathan. Mereka berilmu, mereka alim, akan tetapi mereka tidak mengamalkan akan ilmunya, maka mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih duluan daripada orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, Nabi Muhammad berpesan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang alim, jadilah engkau orang yang berpengetahuan agama, jangan engkau jadi bodoh, karena kalau bodoh bisa dibodoh-bodohin. Tidak bisa menjadi orang yang alim au muta'alliman, belajar dengan orang yang alim, belajar dengan orang yang memiliki ilmu. Malas belajar, bagaimana lagi au mustami'an, jadilah engkau pendengar daripada orang-orang yang menyampaikan nasihat-nasihat agama. Jadilah engkau orang yang pendengar daripada orang yang memberikan tausiah, mau'izhatul hasanah dan sebagainya. Tidak bisa juga menjadi pendengar au muhibban, jadilah engkau pecinta daripada orang-orang yang berilmu. Jadilah engkau pembantu daripada orang-orang yang berilmu. Jadilah engkau pecinta daripada orang-orang yang berilmu. Maka wala takun khamisan fatahlak, jangan engkau menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima ini adalah orang yang membenci ulama. Orang yang kelima ini adalah orang yang mencaci maki ulama. Orang yang kelima ini adalah orang yang selalu meremehkan ulama.
Wala takun khamisan fatahlak, maka engkau jangan menjadi orang yang kelima, kata Nabi. Maka engkau bakal celaka di dunia dan di negeri akhirat. Subhanallah. Allahu Akbar. Membangun mahkamah kesadaran kita untuk terus belajar, belajar, belajar ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah sebaik-baik ilmu. Dan itulah sebenar-benarnya ilmu. Ilmu yang membuat dia takut kepada Allah. Ilmu yang membuat dia cinta kepada Allah. Ilmu yang membuat dia semangat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang disebut ulama, orang alim, disebut ulama yang sebenarnya itu orang yang ilmunya yang membuatnya takut kepada Allah jalla jalaluhu. Lagi S1, S2, S3 makin takut lagi. Karena itu yang disebut orang alim, mereka adalah penikmat-penikmat tahajud. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab itu orang yang cerdas, orang yang alim itu berzikir terus dia di mana, kapan, bagaimanapun. Ulil albab penikmat tahajud, amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qaima yakhdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang alim yang mengenal Allah itulah yang mengingat Allah di penghujung malam. Jadi ilmu yang membuat kita semakin cinta, semakin takut, makin nikmat ibadah, semakin kuat beramal saleh, semakin mulia akhlak, semakin semangat kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita minta setiap saat. Wa ziyadatan fil ilmi. Jazakumullah Ustaz Ahmad Fikri Mubarak. Kehadiran antum mengundang keberkahan Allah buat kami. Oh, orang Banjar. Oh, lu mungkin orang Banjar. Sama Banjar. Inggih. Masya Allah. Terima kasih. Berarti satu rumpun. Allahu Akbar. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Terima kasih Bang Faisal. Amal jariah terus silakan ikhwah. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Sekali lagi berkahi yang beramal jariah. Hubungi Ahi Awaludin 0856-90010 untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur. Silakan lihat di Desa Cibadung sekarang sedang dibangun, sudah selesai pengecoran dan terus 0856-90010 Ahi Awaludin. Jazakumullah amal jariah ikhwah fillah. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.